بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi barisan pentadbir Masjid Pusat Asasi UI. Seterusnya para asatizah, para kaki tangan dan seterusnya yang dikasihi anak-anak banin dan banat serta para jemaah muslimin dan muslimat. Hayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan ukhuwah, tahiyyatan ahli jannah, fa tahiyyah hiya salam, fa salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, sekali lagi pada saat dan ketika ini kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan peluang dan juga ruang diberikan kepada kita, dapat kita meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya, di mana tadi kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan moga-moga sehingga ke setakat ini, kita berdoa dan kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla menerima segala amal kita, segala kebaikan yang kita lakukan, dan pada masa yang sama kita berdoa dan berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesempatan sehinggalah kita kembali balik kepadanya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan juga mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian kita mengharapkan supaya kita menjadi di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Insya-Allah, ikhwan dan akhwat, para jemaah sekalian, pada malam ini kita akan meneruskan atau menyambung lagi bicara kita dalam kuliah maghrib pada malam ini yang bersumberkan kitab Safinatun Najah karangan Al-Syeikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana siri-siri sebelum ini tertangguh kerana memberi laluan kepada beberapa siri kuliah tajuk ataupun topik seperti mana yang telah dirancang oleh pihak Masjid CFS. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak menyambung kembali apa yang telah kita sebutkan pada siri yang terakhir. Kita membicarakan kitab Safinatun Najah ini, di mana pertemuan terakhir kita, kita membincangkan pada fasal ataupun bab pada menyatakan perkara yang diharamkan ke atas mereka yang berhadas.
sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan di dalam bab ini kita telah melihat dua dua keadaan, yang mana dua-dua keadaan ini diharamkan ke atas orang yang berada pada dua keadaan ini beberapa perkara. Yang pertama, kita telah lihat bagaimana orang yang berada dalam keadaan berhadas kecil, dan disebutkan di sini oleh pengarang kitab, man intaqada wudu'uhu haruma 'alayhi arba'atu asya'. Siapa yang batal wuduknya? Maknanya bila batal wuduk, kita dalam keadaan berhadas. Hadas ini adalah hadas kecil. Dan satu orang yang berada dalam keadaan dia berhadas kecil ini, ataupun kita kata tidak ada wuduk ini, kita telah sebutkan haram ke atasnya empat perkara. As-salatu wat-tawafu wa massul mashafi wa hamluhu. Ini empat perkara yang diharamkan ke atas mereka yang tak ada wuduk ataupun berada dalam keadaan hadas kecil. Iaitu yang pertama, solat. Baik solat fardu mahupun solat sunnah. Selama tidak ada wuduk, maka selagi itu dia tidak dibolehkan untuk menunaikan solat, baik solat fardu ataupun solat sunnah. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf juga diharamkan bagi orang yang berhadas. Sebab syarat sah tawaf mewajibkan seseorang itu berada dalam keadaan suci. Dia mesti ada wudu. Hatta dia tengah tawaf pun, bila wudu dia batal, dia kena berhenti tawaf, perbaharui wuduk dulu dan kembali menyambung pusingan tawaf dia. Dan yang ketiganya, menyentuh mushaf. Dilarang orang yang tak ada wuduk ni ataupun batal wuduk ni, dilarang untuk menyentuh mushaf. Namun demikian, dibolehkan untuk membaca. Maknanya orang yang berhadas kecil, dia tak boleh sentuh mushaf, tetapi dia boleh baca tanpa menyentuh mushaf. Ya. Dan dia boleh baca Al-Quran. Orang yang berhadas kecil ini, dia boleh baca Al-Quran. Ya. Maknanya kalau orang yang berhadas, boleh tak boleh dia baca Quran? Jawapannya boleh. Yang tak boleh ialah dia menyentuh mushaf tadi. Jadi ini adalah ijma' di kalangan para fuqaha, termasuk Imam An-Nawawi, Qadhi Ayyad, Imam Ibn Abdul Bar, dan juga Imam Ibn Tamiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang yang berhadas masih boleh membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf. Baik. Kemudian orang yang berhadas ataupun orang yang tak ada wuduk ni, yang keempatnya, dia tidak boleh membawa mushaf. Bawa dengan arti kata, dia bawa dengan tangan dia, pegang dengan tangan dia, ataupun bawa dalam arti kata dia menyentuh, meletakkan Quran itu pada mana-mana bahagian badan dia. Namun demikian, kalaulah mushaf yang dibawa itu bukanlah mushaf yang sempurna,
maknanya mushaf asli, solid. Tapi dia bawa mushaf yang ada tafsir misalnya. Dia boleh bawa mushaf yang ada tafsir tadi selama kandungan tafsir itu sama ataupun melebihi ayat Quran yang ada dalam dalam mushaf tersebut. Yang itu dia boleh bawa sekalipun dia tidak mempunyai wudu ataupun dia tidak berada dalam keadaan suci. Ya. Ataupun dia boleh bawa mushaf tadi apabila diletakkan bersama dengan barang-barang lain ataupun benda-benda lain. Misalnya kita bawa beg. Dalam beg tu kita ada buku. Ya. Kita ada beg duit. Kita ada handphone. Ya. Kita ada nasi bungkus. Kita letak dalam satu beg dan kita letak mushaf Quran dalam tu. Yang mana tujuan dan niat kita ialah kita bawa benda-benda tadi. Sekalipun kita letak bersama-sama dalam bekah tadi ataupun beg tadi itu adalah al-Quran. Ya, itu boleh dibawa. Ya. Baik, jadi itu bahagian pertama dalam dalam bab ini. Ya. Bab pada menyatakan perkara yang diharamkan ke atas mereka yang berhadas. Yang pertamanya adalah orang yang berhadas kecil, orang yang tak ada wudu ataupun orang yang batal wudu. Dan di dalam fasal ini juga berkata muallif pengarang kitab wa yuhramu 'alal junubi sittatu asya'a. Yang kedua pula pengarang kitab menyebutkan dan haram ke atas orang yang berjunub 6 perkara. Jadi orang yang berhadas kecil, orang yang tak ada wudu. Sekarang orang yang berjunub. Berjunub maknanya orang yang kena mandi wajib. Mandi wajib ni pertamanya apabila seseorang itu bersama dengan suami isteri lah. Bersama dan kemaluannya bahagian depan masuk dalam faraj isterinya. Sama ada keluar mani atau tidak keluar mani. Itu mewajibkan dia mandi. Dan orang ini dikira dalam keadaan berjunub. Ya. Dan yang keduanya, dia berada dalam keadaan junub dengan sebab keluar mani. Sekalipun bukan dengan sebab bersetubuh ataupun berjima suami isteri. Ini dua sebab yang membawa kepada seseorang itu perlu untuk mandi wajib. Ya, jadi bila kena mandi wajib, maka orang ni tadi dikira sebagai orang yang berjunub. Junub apa makna? Kita sebut dah dulu. Junub makna jauh. Bu'ad. Maknanya jauh dia daripada solat. Dia tak boleh solat. Itu makna janabah. Janabah makna bu'adun. Bu'adun makna jauh. Ya, dia kena jauhkan diri dia daripada mendirikan solat. Baik. Dan haram ke atas orang yang berjunub 6 perkara. 4 daripadanya adalah sama dengan apa yang diharamkan kepada orang yang berhadas kecil tadi. Yang tak ada wuduk tadi. Kalau tadi kita tengok, ya, orang berhadas kecil dia tak boleh solat. Dia tak boleh tawaf. Dia tak boleh menyentuh mushaf. Dan dia tidak boleh membawa mushaf. Maka apabila orang yang berjunub secara automatik terpakai 4 perkara ni, maknanya diharamkan 4 perkara ni dan ditambah 2 lagi oleh kerana dia berjunub, iaitu tambahannya yang kelima ialah menetap di dalam masjid, duduk dalam masjid. Ya. Yang mana majoriti ulama ya berpandangan bahawasanya orang yang berjunub ini dia tidak boleh duduk di dalam, dia tidak boleh duduk di dalam masjid ya. Dan ini sabit dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah kita sebut sebelum ni, la uhillul masajida li haidin wala li junubin. Okey, aku tidak halalkan masjid ini bagi orang yang haid ya, dan juga orang yang berjunub.
dan juga bersangkut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Firman Allah ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wala junuban illa habiris sabilin hatta taghtasilu. Ya, dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, yakni berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas, ya, ataupun nak cross, ya, sehinggalah kamu mandi ataupun kamu bersuci. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, orang yang berjunub dilarang untuk membaca. Ini sedikit berbeza. Tadi orang yang berhadas kecil dia tak boleh sentuh dan dia tak boleh bawa, tapi dia boleh baca. Orang yang berjunub baca pun dilarang. Ya. Orang yang berjunub, ya, haram membaca Al-Quran. Ya. Ini kalau kita tengok empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, empat mazhab haram. Ya, sepakat haram. Ya, orang yang berjunub ini membaca Al-Quran. Bukan setakat tak boleh bawa, bukan setakat tak boleh sentuh, ya, tetapi juga diharamkan kepada mereka untuk baca. Ya. Baik, baca ni kita kena faham. Baca yang macam mana yang tak dibolehkan ke atas orang yang berjunub. Maknanya baca di sini adalah baca yang real, baca yang murni. Dia ambil mushaf, kemudian dia baca, ataupun dia tak sentuh mushaf, tapi dia baca daripada mushaf. Maknanya bila baca daripada mushaf, ya, dia tengok, okay, ayat-ayat, kemudian dia baca. Bacaan yang murni ataupun tilawah yang murni macam ni, yang ni tak dibolehkan kepada orang-orang yang berjunub. Baik dia pegang, baik dia tak pegang, ya, ataupun apa juga, ya, dia baca daripada handphone ke dan sebagainya, ya, tak boleh. Bila mana dia membaca itu adalah ayat-ayat Quran, okay, yang lengkap, termaktub, yang tertulis. Namun demikian dia boleh baca dalam bentuk yang lain. Baca ayat Quran tetapi dalam bentuk yang lain, bukan bacaan yang murni, bukan bacaan yang real. Seperti mana orang baca Quran. Maknanya dia baca, mungkin dia baca doa dan doa itu ada dalam Al-Quran. Dia nak naik kereta, dalam keadaan berjunub dia nak bawa kereta. Tak tahu sebab apa dia tak mandi dulu, tapi dia kena ambil anak di sekolah barangkali, ya. Dia tak mandi. Dia naik kereta dan bila dia naik kereta, dia baca doa naik kenderaan. Ya. Dia baca doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan ni adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Ya. Doa yang kita baca naik kenderaan itu salah satu daripada ayat Al-Quran, ayat surah Az-Zukhruf ayat 13. Yang kita baca bila nak naik kenderaan ni kita baca apa? Subhanallazi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Ya, kita baca ayat tu kan, doa naik kenderaan. Baik, bila dia baca ayat ni, ya, dia baca sebagai doa. Ya, ataupun dia baca ayat lain. Ha, misalnya dia baca apa? Dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat ni ayat doa. Walaupun dia ayat Quran tapi dia baca sebagai doa. Maka bila dia baca sebagai doa sekalipun dia dalam keadaan junub boleh dibaca. Doa naik kenderaan ataupun doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, ya, itu boleh dibaca bagi orang yang apa namanya berjunub, cuma dia kena baca dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir. Ya, bukannya seperti mana membaca ayat-ayat Quran secara murni, ya, baca secara real, baca seperti mana, ya, dia melihat, ya, dan juga dia menyebut, ya, satu persatu ayat Al-Quran daripada mushaf. Baik. Itu enam perkara, ya, yang diharamkan ke atas orang yang berjunub, ya. Ini sebagai orang kata apa, ulanganlah. Ya, sebab kita berselang mungkin dalam 2 minggu rasanya kita tak ada kuliah kerana memberi laluan kepada topik dan juga tajuk-tajuk yang lain. Baik. Dan bahagian ketiga dalam
bab ini, iaitu pengarang menyebutkan wa yuhramul bil haidhi asharatu asya' as-salatu. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga ni, dan diharamkan ke atas orang yang haid 10 perkara. Ha, ini cerita orang perempuan. Ya. Walaupun topik orang perempuan, kena orang lelaki kena dengar. Ya. Ha, sebab nanti bila dah kahwin, benda ni kena hadam. Ya. Kena tahu. Baik. Dan diharamkan ke atas orang yang haid 10 perkara. Ya. Baik. Apa dia 10 perkara tu? 10 perkara tu, ya. Kalau kita lihat, 6 daripadanya adalah yang daripada orang berhadas kecil ataupun tak ada wuduk, dan juga orang yang berjunub tadi. Ya. Dan ditambah kepada orang yang haid, perempuan yang haid atau wanita yang haid, 4 lagi, ya, menjadikan semua sekali 10. Ya. Baik, apa dia 10 tersebut? As-salatu wat-tawafu wa massul mashafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was sawmu wat talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati. Ya, ini 10 perkara, ya, yang mana 6 daripadanya adalah termasuk dalam perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid, dan 4 daripadanya adalah perkara yang diharamkan ke atas orang 6 ni daripadanya adalah perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub, dan 4 daripadanya adalah perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil ataupun tak ada wudu. Okey. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat, okay, 6 tadi sama, iaitu solat, ya. Sebab apa tak boleh mengerjakan solat, orang yang haid ini? Sebab dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Bukankah apabila seorang wanita itu haid, dia tidak boleh menunaikan solat dan tidak boleh berpuasa. Jelas Nabi sebut orang wanita yang haid ni, ya, dia tidak boleh menunaikan solat. Kemudian dia juga tidak boleh tawaf. Ya. Sebab tawaf seperti mana yang kita sebutkan tadi, orang yang nak bertawaf dia kena dalam keadaan suci. Dan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri." Nabi kata kepada Aisyah, ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jemaah haji, kecuali kamu jangan bertawaf di Baitullah sehinggalah kamu suci. Ha, ini menunjukkan wanita yang haid, ya, termasuk di kalangan mereka yang diharamkan untuk bertawaf. Kemudian menyentuh mushaf, ya, membawa mushaf. Ha, ini apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Termasuk juga untuk menetap ataupun berada di dalam masjid, ya, duduk dalam masjid. Kalau tadi, ya, orang yang berjunub tak boleh, maknanya lebih utama wanita yang haid, ya, kerana dikhuatiri, ya, untuk mencemarkan, ya, masjid, ya, ataupun dalam keadaan dirinya yang tidak suci itu, ya, tidak dibolehkan untuk berada di dalam masjid. Kemudian membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya. Menurut pandangan yang benarlah, ya, orang yang dalam keadaan haid ni, sebab ini selalu terjadi pertanyaan, ya, macam anak-anak puteri misalnya, ya, banat, ya,
bila mana masuk kelas belajar dan sebagainya, ya, ataupun ada kelas-kelas hafazan kan dan sebagainya, macam keadaan macam ni macam mana, ya, satu orang wanita yang haid, ya, kemudian dia mengulang-ulang hafazan dia ke, ataupun membaca, ya, nota-nota untuk peperiksaan dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat pada hukum asalnya tak bolehlah, ya, hukum asalnya haram untuk mereka membaca Al-Quran, ya, bagi orang yang haid, ya, melainkan sebahagian daripada fuqaha Syafi'iyah, ya, maknanya mengikut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata boleh di mana kita niat berzikir, ya, bukan membaca Al-Quran, ya. Jadi yang demikian itu apa namanya, kalau nak mengulang-ulang ataupun dengan sebab kita nak periksa, ya, kena baca nota dan sebagainya, ya, maka itu cara dia, ya, kita berniat zikir, ya, untuk membaca ayat-ayat ataupun mengingat ayat-ayat yang mungkin kita nak guna-gunakan sebagai dalil, sebagai hujah, ya, dalam menjawab peperiksaan dan sebagainya, ataupun kita ada tasmi', ada sesi hafazan dan sebagainya. Baik. Kemudian yang tujuh, puasa. Yang ketujuh, puasa. Maknanya wanita yang haid, ya, mereka ini tidak boleh berpuasa. Kalau orang yang berjunub, ya, orang yang berhadas besar, ya, apalagi hadas kecil, ya, hadas tersebut tidak menjejaskan status mereka, ya, dan tidak menghalang mereka untuk berpuasa. Tapi wanita yang haid, ya, mereka tidak boleh berpuasa. Baik puasa fardu, puasa bulan Ramadan, ya, ataupun berpuasa sunat, ya. Baik. Kemudian yang kelapan, ya, diharamkan talak ke atas wanita yang haid. Ya. Talak. Talak apa makna talak? Bukan tolak, talak. Ya. Talak maknanya memutuskan akad pernikahan. Ya, memutuskan akad pernikahan, ya, secara mudahnya begitulah. Ya, itu yang dimaksudkan dengan talak, ya. Jadi isteri tidak boleh ditalak ketika mana mereka dalam keadaan haid. Ya. Apa hukum dia? Ya, hukum dia haram mentalakkan isteri ketika mana mereka dalam keadaan haid. Maknanya bila seseorang lelaki itu, ya, seorang suami itu, dia menceraikan isteri dia, mentalakkan isteri dia, dan dalam pada tu dia tahu bahawasanya isteri dia itu sedang haid, ya, maka perbuatan dia adalah haram, ya, dan dia berdosa. Suami tadi berdosa, dia buat satu perbuatan yang haram, ya, dan dia berdosa. Itu apabila seorang wanita yang haid ataupun si isteri ini tadi, dia ditalakkan, oleh suami dia, maka perbuatan suami dia haram, ya, dan suami dia berdosa. Cuma ada perbincangan di kalangan para fuqaha, okay, sama ada talak yang diucapkan ataupun dijatuhkan oleh sang suami ini tadi sah ke tak sah. Bab suami dia berdosa, perbuatan suami dia haram, yang tu jelas. Sekarang ni kalau dia talak juga isteri dia dalam keadaan haid, apakah talak tu jatuh? Apakah penceraian itu berlaku? Makna sah ke tak sah talak dia? Itu dibincang oleh para fuqaha. Sebahagian kata sah, walaupun perbuatan suami dia tu tadi haram dan suami dia berdosa, tapi wanita tadi tetap tertalak. Ya. Maknanya sah lah talak tu, walaupun dia berdosa, dia buat perbuatan yang haram. Ya. Ini menurut pandangan yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi, termasuklah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Dan ada fuqaha yang kata tak sah. Ya. Termasuklah di kalangan tabi'in, ya, Sa'id bin Musayyab, okey, Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Tamiyah, anak murid dia Imam Ibn Qayyim, ya, mereka mengatakan bahawa tidak sah talak tadi tu, tak aci,
tak kira. Ya, maknanya ni mereka masih suami isteri. Ini perbincangan panjanglah, ya. Cuma Ustaz sebutkan di sini, ya, dalam bab sama ada seorang isteri itu tertalak atau tidak, memang ada pandangan. Ya. Baik, kita bagi laluan kepada azan Isyak dulu, insya-Allah. Mana bila cuti ke? Tak elok, tak baik ni kita mengabaikan salah satu daripada syiar agama ni. Ya. Mari seorang azan. InsyaAllah.
Baik, itu tadi tentang talak, ya, yang mana diharamkan, ya, ke atas seorang wanita itu untuk ditalak oleh suami dia. Baik, kemudian perkara kesembilan yang diharamkan ke atas wanita yang haid berjalan di dalam masjid sekiranya ditakuti menitis darah haidnya. Ya, maknanya dia masuk berjalan ataupun dia melintas di dalam masjid, ya. Maknanya kalau dia khuatiri, dululah, sekarang ni barangkali sebab wanita pun bila mari period, ya, dia akan pakai pampers pula, apa namanya, dia punya pad dia tu, ya, barangkali dengan apa yang ada pada hari ini dan tidak ada lagi kebimbangan bahawasanya darah itu akan mengalir dan menitis, ya, maka yang demikian itu tidaklah haram bagi wanita tadi untuk dia lintas ataupun berjalan di dalam masjid, ya. Tetapi sekiranya dia khawatir, ya, dalam keadaan barangkali, ya, dia tak pakai pad, ya, dan seperti mana kita tahu bahawasanya darah haid ni dia adalah najis, ya, jadi haram mencemarkan masjid ini dengan najis dan segala benda-benda yang kotor lah, termasuk darah haid ni tadi, ya. Tapi kalau dia rasa selamat, ya, dengan apa yang dia pakai, maka boleh bagi dia untuk melintas, apa namanya, ke dalam masjid ataupun masuk berjalan, ya, di dalam masjid, ya. Jadi dalil yang menunjukkan bahawa tidaklah haram, ya, bahawa seorang wanita yang meyakini bahawasanya darah dia tak menitik, tak mengalir, tak mencemarkan masjid, ya, iaitu dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawalini al-humratu min al-masjid, faqultu inni haidun, faqala inna haidataki laysat fi yadaki." Cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Aisyah ambilkan sejadah daripada masjid. Kemudian Aisyah kata, aku ni dalam keadaan haid. Maka bersabda Nabi SAW, haid bukan pada tangan kamu. Jadi dia pun masuk masjid ambil sejadah. Jadi dalam keadaan dia sedang haid. Tapi oleh kerana dia kini yang dia rasa selamat, tak menitik, tak mengalir, ya, maka halal bagi dia untuk masuk ke dalam masjid. Ya, tapi dalam keadaan dikhawatiri, bimbang, ya, menitik, mengalir dan sebagainya, pada ketika itu haram bagi wanita yang haid tadi untuk masuk dan berjalan ataupun melintas, ya, di dalam masjid. Baik, dan yang terakhir, yang ke-10, perkara yang diharamkan ke atas wanita yang haid, iaitu bermesraan. Bermesraan sini maknanya antara suami dan isteri, antara pusat dan juga lutut, bahagian antara pusat dan lutut, termasuk pusat dan lutut. Jadi dilarang untuk bermesra, ya, bermesra ni maknanya berseronok-seronok lah, ya, suami isteri, suami dalam keadaan haid, ya, kemudian berseronok-seronok, bermesra-mesra, ya, pegang, sentuh bahagian antara pusat dan juga lutut. Tidak dibolehkan, diharamkan, kepada wanita yang haid. Kalau kita lihat kepada perbahasan para ulama, ya, bermesraan di sini ataupun berseronok-seronok di sini, ya, iaitu mencium, bercumbu, terutama sekali bahagian antara pusat dan juga lutut. Sebab itu antara bahagian yang berpotensi besar untuk orang kata apa, naik syekh, ya, ataupun syahwatnya menjadi, orang kata apa, gelora syahwatnya tu bertambah-tambah, ya. Jadi tidak dibolehkan, ya. Sebahagian berpendapat maksud bermesra, berseronok-seronok,
apa namanya, dengan isteri tadi, terutama sekali di bahagian antara pusat dan lutut ini, ya, iaitu menyentuh, okey, isteri dia dengan syahwat, menyentuh isteri dia dengan syahwat, dan pada masa yang sama juga tidak berlapik. Itu maksud dia, ya. Jadi tak boleh, ya, bagi seorang wanita, ya, yang dalam keadaan haid tadi, ya, dia tidak boleh, apa namanya, kalau bukan setakat saja tidak boleh bersama, ya, berjima, ya, tetapi istimta', ya, ataupun berseronok-seronok, ya, bercumbu, sentuh isteri dengan syahwat, ya, dan orang kata apa, tanpa berlapik tadi, ini diharamkan, ya, bagi suami dia, ya, untuk buat sebegian rupa, ya, kepada isteri dia, ya. Jadi kalau kita lihat daripada 10 perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid ini, ya, maka kita lihat puasa dan lintah masjid ataupun masuk dalam masjid ini, ya, yang ini khusus untuk wanita yang haid itu sendiri. Tetapi untuk talak dan juga istimta' ataupun berseronok-seronok dengan isteri yang haid ini, dia khusus untuk suami. Khusus untuk suami, okay. Dan yang lain-lain itu untuk apa namanya, terpakai untuk suami dan isteri mengikut keadaan masing-masing lah, sama ada hadas kecil ataupun berada dalam keadaan berjunub ataupun dalam keadaan hadas besar, ya. Tapi puasa dan orang kata apa, masuk lintah dalam masjid ini khusus, ya, untuk wanita tadi, ya, dan talak serta istimta' ataupun bercumbu, berseronok-seronok, ya, menyentuh bahagian badan antara pusat dan lutut isteri, ya, itu khusus untuk suami. Jadi yang demikian itu, ya, setiap wanita, yang apabila dia datang bulan, ya, ataupun dia period, ya, ataupun dalam keadaan haid, maka kena ingat ini 10 larangan ataupun perkara-perkara yang diharamkan, ya. Baik. Jadi selesailah kita pada fasal ini ataupun bab ini, iaitu bab pada menyatakan perkara yang diharamkan, ke atas mereka yang berhadas, ya, termasuk hadas kecil, hadas besar, dan juga wanita yang haid. Wanita yang haid ini pun dikira sebagai status berhadas juga, ya, kerana bahkan larangan-larangannya lebih banyak, lebih berat, ya, daripada orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar, ya. Baik. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga apa yang kita bincangkan ini dapat mengingatkan kembali kita kepada hukum hakam fiqh dalam agama, dan kita peka serta orang kata apa, senantiasa memerhatikannya, menjagakannya, supaya kita berada dalam situasi dan keadaan yang tepat, yang betul, terutama sekali bagi menjamin segala kesahihan, ya, amal ibadat, solat, puasa dan sebagainya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung pada fasal ataupun bab pada menyatakan sebab-sebab tayammum pula, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ini. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan, ya, semoga kita sama-sama dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.